Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulir rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Ramli selaku pengurusi surau Taman Desa Belati, Cikgu Haji Hashim pengurusi pertubuhan badan kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian dan semua yang takwasa, Dr. Bunyamin, mudir Pondok Sungai Durian, Madrasah, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini 28 Muharram 1446 bersama dengan 3 Ogos 2024 kita dapat bersama dalam majlis ilmu di surau taman kita ini, di mana program kita ini anjuran bersama Badan Kebajikan Sungai Durian dengan surau Desa Melati di atas program Ma'al Hijrah. Di samping itu, pada malam ini juga kita ada penyerahan sumbangan kepada pelajar-pelajar yang diterima ke kolej universiti dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang uzur, yang perlukan kursi roda dan sebagainya. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita syukur kepada Allah SWT kerana di awal tahun Hijri ini Badan Kebajikan kita dapat lagi mengadakan aktiviti selain daripada apa ni, ilmu, makan-makan dan ada sumbangan. Pasal itulah semalam ada rombongan mari daripada macam-macam, daripada Thailand, daripada mana. Dia kata dakwah kita ni kena ada tiga. Dia panggil dakwah kena ada tiga. Yang pertama salam. Bila jumpa orang kena salam dulu. Assalamualaikum. Lepas tu kalam, kena cakap nasihat. Jangan buah saja, nasihat tu kena ada. Yang ketiga talam. Talam tu buat ramah minat. Nah, talam tu mana kena jamu. Kalau cakap, dia kata rohani makan, jasmani tak makan, tak mari pun. Jadi alhamdulillah kita kembar tiga-tiga sekali. Maknanya salam, kita dalam sekampung ni kita jarang-jarang jumpa kadang-kadang. Bahkan ada setengah tempat kita tak tahu pun ada dalam kampung kita ni orang uzur, ada orang susah, ada orang perlu bantuan. Tapi dengan adanya jawatan kuasa kemajuan, kita ada waki-waki di setiap surau, di setiap taman. Jadi alhamdulillah. Cepat bila 2 hari lepas berlaku kematian sahabat kita di Taman Desa Tok Guru, tak ada 2 minit tahu lah kan. Dan dia mana bagi anak satu proses yang begitu baik, dia meninggal lepas maghrib subuh. Salah ada orang kata esok baru nak gali, tak bolehlah kita ada badan kebajikan mana ni kita gali. Tak ada dengan cangkul, dengan cash, dengan insyaAllah penggali kubur dia sebut apa ni, kalau boleh cari nyaku hak elektrik lah pula bagi cakur ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, nak kereta jenazah, kita cari kereta jenazah. Memang kereta jenazah ni tak boleh beli hak baru-baru. Memang kata kenapa abu anak tak sibuk baru, beli hak baru pun dia naik sekali tu je. Dia tak naik banyak kali jenazah, paling rajin pun 2 kali daripada apa ni rumah dia ke masjid, lepas tu naik pula pergi kubur habis. Jadi kita beli yang boleh sampai lah, tak usah lagi apa lah. Jadi maknanya tajuk hijrah kita pada kali ini, ana letak tajuk hijrah cakna kepada masyarakat. Hijrah kita nya nak cakna pada masyarakat, mana kita nak menggembelingkan tenaga berdasar kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitanirrajim,
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah ajar pada kita wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Hendaklah kamu tolong menolong untuk buat kebajikan. Kebajikan ni banyak. Bila kata bir, Nabi kita tafsir dengan berbagai-bagai dimensi. Al-birru, orang tanya, mal-birru, apakah bir? Nabi kata husnul khuluq. Kebajikan itu akhlak baik. Kita ni kalau dia perangai jugu, akhlak baik, harmoni ke tak harmoni masyarakat? Harmoni. Yang jadi huru-hara ni, sebab akhlak tak betul. Jiran tetangga ada, tapi Masya Allah, sapoh dia jadi sapoh kita. Ada kata lagi tu. Sapoh dia jadi sapoh kita. Maknanya, dia mari tak dapat tangga kita, sapoh dia. Padahal sapoh dia, kita tak lah itu sapoh. Maksudnya, jangan duduk mari duduk kubah dapat tangga kan. Kalau tak tanya lagi, parking kita, parking dia. Kata anda. Kita keluar kereta, kelang kabut nak pergi hospital tengok, Allah, jiran parking dapat tangga pula. Aneh. Maknanya kita sangat penting. Bila kata wa ta'awanu 'alal birri, al-bir ni di sini diterjemahkan dalam hadis banyak makna. Al-bir perangai baik. Apa dia bir? Orang tanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, apa dia? Mahu apa dia bir? Dia kata bir itu ada beberapa perkara. Yang pertama kalam lin, cakapan baik. Orang juh kecek molek bir. Lagi wajhun taliq, muka senyum. Kita ni kalau tengok jirai ke orang-orang hok tamai gitu, sekali jumpa dengan dia tak ada senyum, ai payah juga nak kira. Nah, orang tanya mana dia tu, tak tahu lah. Zaman yang kecil dia salah makan tu, makan apa dipanggil sagu tebuai ke apa dia, anak tebuai. Ada orang makan anak tebuai kok ibarat kata. Ibarat kata dah. Maknanya kalau makan anak tebuai ni bekelah. Nah, tak ada senyum dia ni. Kalau masa kat anak tebuai tak lagi, hok berat lagi dia kata. Bahasa jenis itu ni. Malik Zabaniyah kata dia ni. Malik Zabaniyah hok jaga neraka dia kata tak ada senyum. Dia kata jangan duduk main lah gitu eh. Benda-benda hok berat. Jadi Nabi kata bir itu cakap molek, elok percakapan. Satu lagi wajhun tali, senyum kau kan. Mudah maknanya kita kata nak dapat pahala tu senyum. Cuma anak kadang-kadang buah juga kita kata tuan-tuan, kita nak senyum ni biar kena pada tepat. Betul lah senyum itu sedekah. Tapi kalau lalu tabun derma kau nak senyum ya, mana jadi? Lalu tabun derma senyum. Wan senyum. Senyum itu sedekah. Jangan tabut pada kebajikan kita main tabut lalu pun senyum lah. Dia senyum tu muka ke tabur tak ada senyum kena kena nyek masuk dia apa boleh RM45 baru jadi. Lagi apa dia ambil lagi, iaitulah dia panggil it'amu ta'am, beri makan kepada orang. Kita ni kategori kebajikan tu ada kebajikan, ada kebajikan yang bersifat kekal macam kita buat balasan. Bina masjid, bina rumah-rumah orang miskin, anak yatim, bina pondok. Okey, bina pondok, bukan bina hari-hari, sekali bina, duduk dah lah. Nah, masjid kita buat. Alhamdulillah, di kawasan kita Sengaruya ni berapa buah masjid baru sudah naik. Berapa masjid? Berapa ratus ribu, 500 ribu. Lepas tu tak ada lah, yang ada lagi duduk maintain. Tak, beki bocor sana, beki sini. Tapi satu lagi yang Nabi sebut dalam al-bir, it'amu ta'am, beri makan kepada orang. Sebab manusia ni hidup dia dengan makan. Tuan-tuan kena bincang molek. Beza di antara hidup kerana makan dengan makan kerana hidup. Cuba mikir sih. Malam ni kita nak ajak berfikir apa beza di antara makan kerana hidup dengan hidup kerana makan. Acu kata dengar. Kita suruh cikgu jawab, boleh cikgu juga. Ha. Bagaimana?
Beza hidup kerana makan dengan makan kerana hidup. Hak mana tu? Hak mana salah? Eh? Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Eh? Makan untuk hidup. Sebab makan tu kerana hidup. Jadi kita hidup kena makan. Kalau kita mati orang tak boleh makan. Tapi kalau kata hidup untuk makan, habis. Tak lah datang ke kira apa tadi. Kira kita akan pakai. Tak nak makan dengan Allah, bahaya ma'arat. Itu dia. Jadi kita kena beza. Hidup untuk makan. Makan kerana hidup. Ataupun hidup kerana makan. Lain. Lembu, dia hidup untuk makan. Eh? Tak pandai gitu tapi. Mana kalau lembu, dia hidup untuk makan. Sebab dia kerja dia, tak ada kerja. Kerja itu biwapu je. Siapa ada setengah tokeh, tak ada tokeh ayah sini tak pun. Gitu. Ayah ni, dia kata ayah dia ni, dia tak boleh tidur. Bahawa mana? Pasal Quran dalam rebah ayah tu 24 jam pasal ngaji Quran. So ayah tu kira makan semua. Pasal 2 bulan boleh 9. Kita kata baku buat zonik ke ayah. Kalau ayah ni sebenarnya dia tidur ke tak tidur? Kau kita tak kaji mana ni? Ya betulnya sejak bila subuh dia kukuk. Kalau ayah kapur. Kalau ayah bandar ni tak kerti gapo tu. Tak tahu gapo. Jadi kita ni jadi sepah ayah bandar. Tak tahu gapo. Tahu makan. Nah, itu beza. Maka Nabi dalam hadis Nabi kata it'amu ta'am. Beri makan pada orang ini di antara kerja kemasyarakatan yang sangat besar. Sebab itulah kita dalam hidup kita ni. Setengah orang dia kata, Allah, dia kata, payuh manusia lo ni. Payuh apa? Oh, kalau ada kuliah ke, ada ceramah ke, cara aku makan. Kalau tak makan, tak pergi. Kita kata nasib baik dah kalau dia nak pergi makan. Kalau dia tak pergi, dia mari, tak nak makan. Susah kita. Kita masuk daripada pagi tadi lagi. Beli lagi, beli ayam lagi, beli ikan lagi, beli laut lagi. Susah tak buat. Sebab apa? Sebab apa kita masuk? Sebab nak ambil pahala orang makan. Betul tak? Jadi tiba-tiba orang mari tak saya makan. Boikot. Malah aku dia tu makan di mesurah ni. Sudah makannya kata. Jangan kata. Sebab bila orang makan, makannya ni, dia tak ada pahala orang tengok. Makannya, tak ada pahala orang tengok. Dia boleh pahala dengan makan. Awak boleh pahala. Anak, bila pergi tempat kuliah ke, ada majlis orang panggil. Dia letak kuih macam banyak. Ada 2, 3, 4, 5 jenis kuih. Kita kata kalau tengok saja tak boleh pahala. Ambil honest biji. Itu ya payuh nak diet. Ustaz-ustaz ni payuh nak. Nak jaga body tu pasal apa? Sebab nak jaga hati tu. Pasal itulah kata di ahli fikir, motivasi Islami. Dia kata jaga hati lebih utama daripada jaga body. Kena ingat. Jaga hati lebih utama daripada jaga body. Alah, lagu mana? Nak pakai ayat tu. Jaga hati lebih utama daripada jaga body. Mana tu? Kita pergi rumah orang. Bila kita minta nak pergi rumah orang, sahabat kita, dia bersiap sedia ke tidak? Oh, ada. Habis menu cari. Tak. Esok nak mari tu malam tu duduk habis buku lah belak. Nak jamu gapo lah sahabat lama mari. Mari makan 2 sudu, maaf dah saya daya. Cik hati tak cik hati kawan. Oh, baik tak usah mari. Kau ke dapur mari. Baik tak usah mari. Ataupun mari menuju tak apa. Assalamualaikum ada rumah? Ada. Okay. Oh, mau mari tak ada. Memang kita tak usah makan pun. Mari nak jumpa. Ni pasal jenis telefon dulu. Nak pergi. Nak pergi pula hak waktu-waktu makan. Kalau mari lepas asar kau pergi pisah. Kalau mari lepas zuhur. Asyik. Ha, ingat molek. Menu kena tahu. Mari lepas zuhur, nasi. Kalau mari lepas isya, kuih-kuih berminggu lah pula. Nah, tiba-tiba kita tak jamah pun orang. Orang sedia. Cik hati tak cerita aku mah. Ha, pasal itulah dia kata, ahli motivasi agama kata, menjaga hati lebih utama daripada jaga body. Ayuk kita dah. Jaga hati lebih utama daripada jaga body. Maknanya kita nak wa ta'awanu alal birri
kita nak apa ni merealisasikan ayat kerjasama kita ni dengan apa ni kebajikan, maka kebajikan tu luas. Bila sebut kebajikan, dia jadi luas lagi. Alhamdulillah. Pasal itulah ana minta jasa baik sahabat-sahabat kita ubah daripada persatuan kematian kepada persatuan kebajikan. Eh, bila masuk kebajikan, uruh orang mati, kebajikan ke tidak? Kebajikan. Menguruh orang sakit? Kebajikan. Menguruh orang yang kena apa-apa, baru ni kena ribut. Kawasan kita kau kena cabut atak pun. Kebajikan. Tapi kalau ada kematian saja, tak mati tak ada. Tengok saja. Kau tak simpan account yang kita. Nah, ini di antara albir. Kebajikan itu sangat besar di dalam sejarah kehidupan kita ni para jemaah sekalian. Cuma Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mu jangan tolong-menolong, jangan bantu-membantu dalam permusuhan, dalam perbalahan jangan. Mana kalau orang kampung kita nak balas orang, kita kena jadi pendamai. Kalau orang kampung kita nak bahasa nak berkata dengan orang, kita jangan nak sokong. Hai, tak boleh. Kita ni sebagai seorang manusia yang orang Muslim, orang Muslim tu sendiri, nama dia orang Muslim. Sebab apa nama Muslim? Tuan-tuan kena ingat, kenapa orang Muslim utama nama Muslim? Sebab Islam itu makna selamat. Islam makna selamat. Islam makna perdamaian. Islam makna menyerah diri kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Islam makna akur kepada undang-undang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata kita ni al-muslim, muslim makna orang damai. Orang tak balas dengan orang. Jadi kalau kata ada unsur-unsur nak berlalu, nak berkelahi, wala ta'awan, jangan tolong-menolong dalam isim, dalam dosa, orang nak anjur maksiat, tak payah kita. Orang nak buat maksiat, benda tak baik, tak payah kita. Kalau kita pergi sokong juga, sekalinya kita boleh dosa. Contohnya, sekumpulan ni, nak buat maksiat, pesta. Pesta maksiat, tak boleh. Yang penting maksiat pada Allah Ta'ala. Aku tak boleh pergi. Apa tak boleh pergi? Malam ni ada ceramah perdana masjid. Saya ni AJK masjid. Tak apalah. Tua Haji tak boleh pergi kan? Bagi duit. Ambil lah, 1,000. Dia duduk dengan ceramah sini. Orang duduk melompat di padang. Dosa masuk sekali sebut duduk padang itu. Itu bahayanya. Ta'awun adil izin. Kita kerjasama dengan dosa, dengan maksiat. Jangan duduk main-main. Wal udwan, permusuhan. Jadi kita tak ada. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita kata cakna masyarakat kita ni, kita kena ingat ada beberapa hak. Ingat ni, ada beberapa hak kita sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan tanda ni panggil hak. Dia panggil hakul muslim 'alal muslim. Hakul muslim 'alal muslim. Mana hak seorang Islam kata orang Islam lain. Tak kira lah. Kita ada persatuan ke, kita ada AJK ke, kita ada rukun tetangga ke, kita ada berapa nama lagi, berapa lagi persatuan-persatuan penduduk. Tak kira lah. Yang pentingnya, hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim, seorang Islam, ke atas orang Islam lain, ada 6 perkara. Ingat boleh. Ada 6 perkara. Yang pertama, ingat molek. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Bila kita jumpa orang Islam, kita kena wisalah dia. Assalamualaikum. Lah ni, ya. Kalau jumpa orang Islam, wisalah ke tidak? Kau wisalah orang kena. Kalau tak kena, orang tak tahu ke tak? Naik mutu. Oh dia tu. Oh, dia marah pula. Oh dia tu. Maksud kapur kan? Nah. Kita kenal ke tak kenal? Asalkan dia Muslim, assalamualaikum. Boleh? Boleh ubah peraturan? Tapi setengah masyarakat kapur ni, kalau kita pergi mana? Assalamualaikum. Oh, siapa dah? Saya kan? Jawab salam tak? Ini tak betul. Itu yang panggil hak. Bila orang dia beri salam ni, buri sunat, terima wajib.
kita kata assalamualaikum. Sunat dah. Orang yang dengar jawab wajib. Wajib. Waalaikumsalam. Jawab. Tak kena jawab dah. Jangan. Jadi kita, itu dia panggil hak Muslim, kata Muslim. Cuma kadang-kadang kita ni memilih. Memilih orang. Tak. Orang kenal, orang salah. Tak kenal, orang tak tahu. Orang sedap benarnya, kalau orang hak dia rasa hormat, ustaz kau mari, ya. YB kau, Tok Imam mari. Assalamualaikum Tok Imam. Tok Imam mari, 4 orang. 5 orang. Ya wisalah ke siapa? Tu ime sore. Nah, itu tak betul. Jangan dikurung salah kepada sore. Apa kata kena? Assalamualaikum. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tu ime apa khabar? Tak apa gitu. Tapi kalau kita kata, orang mari itu pakai wisalah ke sore. Assalamualaikum YB. Mentah ke YB mari dah. Bukan naik, dia tinggal kerja YB. Nampak tengok mentah ni. Dah. Jadi orang lain pun ikut tak dapat. Nah, itu dia panggil salam khas. Itu Nabi larang. Jadi kita nak wisalah bakal. Sebab bersambung dengan seorang Muslim, hok nampak mungkin orang sebelah. Hok tak nampak, ni malaikat ada. Malaikat ada sekali dengan dia sejalan. Jadi kita wisalah, kita bila kita kata wisalah kepada nama orang, jadi salah itu tak pergi ke orang lain. Nah, itu salah. Kau tak sedap lagi, kau tak sedap benarnya. Tak, ingat malah kau tak sedap benarnya. Zaman kita ni, dia panggil salah cermin gelap. Kemana ke kereta cermin gelap. Ni mana bagai DPJ ni? Lah ni DPJ, tak maruh dah cermin gelap ni. Kau makan maruh. Maruh tak maruh? DPJ, cermin kereta gelap, maruh dah. Eh? Okey, ini hok ni nak ini. Hok depan baca gelap pun orang lagi tanya. Hok kiri ni. Pasal dia cermin gelap ni kan. Dia masuk kampung. Allah. Dia bukannya dia wisala kita tak dengar. Dia angkat tangan kita tak apa. Oh tak tahu benarnya wisala ni hong kereta apa mana. Kita duk diri nak pindah jalan dia. Dia tengok kita pek nyobui. Ropak kawai tu kena hok latar. Orang tak wisala dengan hong. Oh, ni kereta sama kereta boleh. Tapi ni orang tak boleh. Habis macam mana kita mau tegur orang, buka tingkap. Nah, ni kalau kita masuk kampung orang lah, masuk dalam taman mana nak tegur orang, buka, tunggu cermin tu. Tengok tu yang tu nak cokoh cermin, dia orang, assalamualaikum. Sehat kata. Segar boleh tegur sepatu. Ni main dengan cermin gelap, lepas tu akak panggil tak nampak berapa. Tak. Dia sengih kita tak tahu nak tahu apa kita. Kita kalau orang cermin gelap tak tu kereta, maka tak tengok rasa. Sombor apa anak apa. Sombor apa anak demo. Demo agak. Main dengan buat dalam. Siapa dia nampak? Nah, kena ingat. Ini kena kalau kita masuk dalam. Contohnya kalau kita balik kapur kita ke dah. Nak pergi tempat anak-anak dalam taman. Jangan lupa waktu gua cumi. Tengok orang tua duduk pada panggung ke jalan tu. Assalamualaikum. Nah, itu dia panggil pagi panggil salam. Isyaratnya tangan tak apalah. Tunggu jauh. Kalau tak. Baik, itu yang pertama dipanggil hakul muslim. Hak muslim yang pertama bila kamu jumpa Nabi salah. Ini jadi lah ni kita tak kira. Oi. Sebelah rumah. Nabi salah juga. Ha, sebelah rumah Nabi salah juga. Masuk dalam rumah pun Nabi salah juga. Nah, lah ni kita balik rumah. Balik rumah Nabi salah. Alhamdulillah. Tengok klik kok maka panggil gitu. Woi, mak dia. Eh. Nabi salah. Mana senyak? Nampak macam senyak. Bui ke nak salah kau ke rumah? Bui deh. Kenapa usah? Malam ni jangan lupa. Balik-balik assalamualaikum. Biar ke rumah kanyak. Mana abis haji? Bui salah malam ni datang. Ingat orang okay, dekat? Nah. Dia kena sorok cik abis dia kena sapa. Kata. Main minta dekat apa lah kena. Bui salah. Sebab sehingga kan dalam sunnah ni kalau kita masuk rumah kita tak ada orang. Mana kita semua keluar rumah. Baru klik. Balik anak beranak duduk, buka pintu, kita wisala tahiyatan thayyibatan. Kita wisala assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kita wisala malaikat jaga rumah kita tu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin.
Pada kita masuk dalam agak anak-anak hok mari pulak ke dia nak ambil barang tu. Pusah dia bagi dalam rumah lah. Tidak main komplek kat sajalah. Nah itu satu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'jab. Bila dia jemput panggil, kita kena pergi. Ah ni masalah sikit. Lah ni masalah jemputan ni. Macam mana kita nak kira jemputan? Kalau zaman dulu, kalau ada kenduri ke apa, nu hodok kapu hujung nu, mari. Mari cari, bawa kak ni jemputan mari ni. Kita pun rasa bersalah kalau tak pergi. Tak? Oh, dia mari weh. Jauh pun mari. Kota baru mari ajak orang kalau keren. Dia duduk di kolok buah musel, mari. Kita pun mikir, nak pergi tak segi. Rasa berat. Tak? Tapi mahingnya mazhab wasapi ni mana? Masuk juga ke tidak? Atau aku wasa sedap dia duduk ujung dunia mana tu atap lah kok kak. Mereka panggil tak bayar. Kalau zaman dulu, SMS dulu, dia juga 20 sen. Mahingnya mazhab wasapi ni tak ada sen dah. Mereka beli package. Dia panggil unlimited. Nah, bahasa dia unlimited. Mana package pakar-pakar. Kira masuklah wasap. Berasak siang malam pun tak apa. Nah, jadi hot ni kita kena ambil kira lah, tulis bawah tu dijemput saudara sekiranya berkelapangan. Nah, biar terbuka sikit jemputan tu. Dia kata, oh kena mari ni. Hai, berat demo. Duduk Kuala Lumpur ajak orang Kuala Kera. Atas sekali dengan tiket lah weh. Baru jadi. Boleh, anak kata. Kalau nak atas WhatsApp boleh. Wih, kak jemputan sekali dengan tiket kapal tubal. Gua nak kot. Baru dia tahu. Kita buat. Takik kau tu biar dah tu. Okay. Baru betul. Tapi pada dasar, kita balik kepada dasar. Nabi SAW kata, wa iza da'aka fa'ajah. Kalau orang panggil kita, kita kena pergi. Sekarang ni, bila orang panggil, jemput terutama dalam kawasan kita lah, dalam kampung kita ni, kita kena tanda lah, hari ni, hari ni. Cuma macam mana kita nak mesyuarat bapa kita ni, ahli jatuh kuasa Koriah kita ni, kalau mesti cuti sekolah, kalau kita nak kenduri, boleh tak kalau kita tanya dalam grup, saya nak kenduri anak saya, 3 hari boleh lapar. Siapa dia manggil hari ni? Tak ada lagi. Buat. Kemarin yang kedua pula, buat 4 hari boleh lapar. Barulah orang sekapur ni tak payah masuk. Ni kadang-kadang 5 tempat hari tu lah. Kita pun duduk mikir nak pergi mana ni. Pergi rumah orang pun makan nasi. Dia yang kedua, bobo. Dia yang ketiga, cendol. Dia yang keempat, tape. Nah, makan apa banyak-banyaknya? Cuba kita atur jadual. Dia panggil tangsi. Jadi ini cadangnya adalah kepada ahli-ahli taman. Bukan taman sajalah. Orang mana dengar di alam maya mana tu. Kita ada grup yang satu penduduk ni. Nah, saya nak kenduri pada hari sekian. Okeylah dia. Jadi siapa dia ada dah hari ni? Nah, tak ada. Buat. Esok orang lain pula. Lusur. Mana dalam masa coti sekolah 2 minggu tu. Biar ada hari-hari. Oh, seronok eh. Nah, mana? Sebenarnya 2 minggu tak masuk. Kenduri. Orang ni kalau tak ada tindak, tak ada bertembung jadual. Dia pergi makan pun sungguh. Kau main pisah dah nak suruh tembung ni. Tak apa. Dia makan situ, kuih sini. Makan nasi sini, makan cendol situ. Jadi tak banyak Nabi. Kita ikhlas moga ajak orang makan. Tapi Nabi sebut, kena bila orang jemput, kita kena pergi. Jadi anak sendiri, kena marilah. Bila jemput, insyaAllah. Kita tak memilih orang. Setengah orang dia takut dia tu, nak ajak apa anak ni takut. Rumah kita sepi. Kita pun, sebenarnya dia mahu tak ajak pergi rumah. Oh, dia ajak pergi kemah. Bila ni orang kenduri, tak ajak pergi rumah. Dia dalam kemah. Nah, patok kemah atau jalan raya tu tak jerat. Belum nak lalu payung. 2 hari dia. 2 hari sebelum, 2 hari selepas tak akak lagi kemah. Nah, tak boleh. Itu hak kejiranan. Hak jalan raya, kena ingat. Kita nak kenduri esok, malam ni lah pasal kemah. Habis kenduri pukul 5 petang tutup, putus dah kemah. Panggil tu kemah. Mari akak, ni jalan raya orang. Dan cobalah, kalau sekiranya depan rumah kita tu masih lagi ada haraman,
ada ruang tak sedut pancuk atas jalan raya lah. Kau syarat nak kenduri zaman ni kena letak khemah atas jalan raya. Syarat. Kau tren, dia panggil tren, tren kau. Fenomena. Mana kalau tak buah atas jalan raya ni, tak buah hati bawah. Ha, janganlah gitu. Jadi kita kena kira jalan-jalan. Pasal itulah bila kita ada contohnya, bila kita ada ruang depan rumah kita, ada halaman, ada apa, oh, kita setelah jalan raya kan. Ha, dua. Yang tiga, wa iza stansahaka fansah. Kalau orang mari minta pandangan kita, nasihat molek. Kita ni kadang-kadang orang minta pandangan, orang percaya kita, tapi dia cerita tak habis. Cerita tak betul. Nah, setengah orang ni kalau nak jual kereta atau jual barang, oi barang saya ni barang molek. Isi minyak yang jalan. Isi minyak berapa? Nah, naik kereta daripada bengkel, daripada store kereta nak pergi rumah dia mampu semua jalan tu. Cakap. Jadi kita orang minta nasihat, minta pandangan, kita sebagai seorang Muslim kena telus. Contohnya orang nak mari minta budak apa kita ni. Kita kenal budak ni baik. Juru. Kita kenal ya, alhamdulillah. Orang yang meminta tu sakat yang saya kenal, anak orang baik, keturunan baik, budak tak ada dengar lagi masalah. Ha. Alhamdulillah. Tapi kalau budak ni bermasalah, kata orang dulu yang tebut topak, kena maklum. Demo ni kenal ke nak ambil orang buat menantu ni? Ha. Kenal ke tidak? Tak kenal. Kalau tak kenal kita maklum. Budak ni nak terkenal dalam kapur kita ni pengedar pi kuda. Nak. Nampak dia warak tu. Ha dah. Di kapur kita kak berbuk Datuk Bilal nak azan. Warak sangat waktu tu. Lepas pada lima ya subuh budak. Dengar cerita budak warak. Jadi bila mari kapur orang ni berebut surau, berebut masjid ni beramo ni. Lepas pada sudah nikah. Tok tua dia kata nampak anda ni nampak warak ni. Jadi tu imej sekali. Saya main subuh. Oh dia confident eh muka tok tua subuh. Maya subuh 3 rakaat. Tok tua dia kata, "Wano mak 3 rakaat?" Tiga orang abah. Ha, tiga. Ingat kau dia nak kata astagfirullah. Tak, nak sujud sawi. Dia kata ke apa? Oh, ambo ingat empat dah. Mana awak? Jeng tok tua dia kata, "Baik, ngau budak ni. Pasal dia ni tak semayan ni." Tak. Ingat dah. Dia pasal dia tak semayan. Jadi itu dia panggil kita bukan nak pecah rahsia orang aib, tapi bila orang nas minta nasihat pada kita, kita kena bagi tahu benda yang tadi. Tapi kalau benda tu selesai ada masalah, dia taubat lama dah, memang orang panggil taubatan nasuha, bolehlah kita diam-diam. Tapi kalau benda tu yoyak lagi berlaku ya, kena maklumkan. Yang keempat, wa iza aqsa fahamidallah fashabbih. Bila dia bersih, ni tak apa nak jadi ni. Ingat molek. Apabila seorang tu bersih, dia duduk kat kita, fah, bersih. Dia kata alhamdulillah. Ha, maka menjadi kewajipan pada kita doa kepada dia yarhamukallah. Kena ingat dia. Siapa-siapa dia bersih, kita kena kata alhamdulillah. Biasa kita ni kalau bersih kata alhamdulillah kata-kata. Kalau main acung. Cung. Ha, acung apa itu? Bersih alhamdulillah. Orang sebelah kata apa? Yarhamukallah. Itu wajib kena kata. Lepas tu dia jawab balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau pandai lah. Kalau tak pandai agak, periksa kat tu dulu lah. Nah. Maksudnya kita, dia panggil. Hidup dalam Islam ni, dia kena doa mendoakan. Kita doa ke dia, dia doa kita. Baru harmoni. Nah, cuma tuan-tuan kena tanda, bersih ni, sakat 3 kali. Baik. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Kali yang kedua, alhamdulillah yarhamukallah. Kali yang ketiga, masih lagi. Kali yang keempat, kita tak kata dah ya. Kita kata syafaqallah. Allah Ta'ala sembuhkan sesemuamu. Lepas itu cukup eh. Kalau dia bersin lagi, boleh. Kalau tidak tak kerja buat, kena tunggu dia bersin. Maka dia
orang sesemua ni mesti sama. Dia ada sekat 3 kali dia punya limit, 3 kali. Yang kelima, ni tajuk kita hak lebih dekat kita ni, wa iza marida fa'ud. Bila kawan kita, sahabat kita, ahli qaryah kita sakit, gizar. Itu dia panggil hak muslim. Kita tahu dia sakit, gizar. Sakit di hospital ke, sakit di rumah ke, gizar. Jadi ini dia panggil tanggungjawab seorang muslim. Zero orang sakit ni besar pahala. Dalam hadis Nabi sallallahu Nabi sebut, seorang tu keluar daripada rumah dia nak pergi zero orang sakit, nak pergi zero sahabat dia sakit, diiringi oleh berapa malaikat sekali dengan kita duduk-duduk mendoakan supaya apa? Duduk mendoakan rahmat kepada kita. Ingat tuan-tuan. Jadi bila kita pergi ziarah orang sakit, kita kena doa. Kalau kita dulu jauh contohnya, nak pergi ziarah tak boleh. Lepas ni kita ada alat WhatsApp ni ada kan. Atalah doa WhatsApp. Saya dengar saudara sakit. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Atau posta doa, syafaat Allah. Izhabil baksa Rabban Nas. Jadi doa-doa ni boleh mendekatkan kita insyaAllah. Dan sebaliknya, sepatutnya kita kena pergi lah. Pergi rumah orang sakit tu. Baru kita boleh pahala diiringi oleh para malaikat. Boleh pahala diiringi oleh para malaikat. Dia kena jenis sakit. Jadi alhamdulillah, kalau kita boleh pergi bawa lagi sumbangan-sumbangan, orang ni sakit, apa dia? Yang dia perlu, kita bawa. Lagilah besar pahala. Pasal itulah bila kita ada badai kebajikan kita ni, kita kata alhamdulillah. Orang mati sekali, tapi orang sakit mungkin bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Jadi kita kena buat gila zeroh jaga-jaga. Sebab biasa orang sakit ni, waktu dia sihat dia pun tak ingat-ingat kitanya, dia sibuk tak? Di kerja sana, kerja sini, kelang kabut sana, lorak sini. Bila sakit, dia ingatlah orang mari. Ingat Allahu Akbar. Mu ingat aku tak? Mari bawa sumbangan, mari bawa gula, mari bawa beras, bawa apa-apa. Suka sangat orang sakit. Sebab itulah Anas sendiri kalau ada masa dengan bersama dengan jawatan kuasa, kita akan pergi. Tapi kebetulan waktu nak turun pada tu sukar. Sekali-sekala kita bila buat kupu gini, dah lah insyaAllah. Patut itulah, insyaAllah jadi jawatan kuasa kita ni, kita akan bergerak. Mari ni ma'ah hijrah sini, nanti ada mari bulan lain, kita buat di masjid lain pula. Ada sumbangan pula di sana. Jadi sentiasa kena ada. Bergerak, tuan-tuan dan puan-puan yang bergerak. Bergerak, apa ni, tulu orang-orang yang memerlukan bantuan ni sangat besar pahala. Nabi sebut adalah di man nafasa'an mu'minin kurbatan. Siapa dia melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia, nasaya Allah Ta'ala lepaskan kesusahan dia di akhirat. Berapa lagi kita nak? Kita di akhirat esok, siapa yang akan tolong kita? Siapa yang akan bantu kita? Siapa yang akan beri pertolongan kepada kita? Kalau tidak dapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sebut man nafasa'an, siapa dia melepaskan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala lepas kesusahan dia di akhirat. Siapa dia mempermudahkan urusan orang mukmin, orang ni terdesak, miskin sangat, musim hujan, nak noreh tak boleh, teher bubu hanyut, duit tak ada, anak sakit, nak buipan. Yang dia tak bagi. Pasal tu anak bagi peringatan awal-awal lagi, kita tidak izin dan kita tidak benar sama sekali ahli-ahli qaryah kita ni pergi cari ahlum. Ahlum kena ada. Ceti haram. Dia ada lesen, bukan lho riba, haram apa tu lho juga. Jangan cari ini. Kalau betul-betul terdesak, memang tak ada ubat, tak ada benda dah nak apa ni, jumpa jawatan kuasa kita. Tak ada yang tabur je ke, kita buka tabur masjid.
Alhamdulillah, masjid kita ni, Masjid Sungai Ria ni, masjid kebajikan. Ada je orang mari. Kita panggil masjid tadahan. Rahmat Allah SWT. Nah, alhamdulillah. Ana sangat gembira dengan ahli-ahli qaryah kita ni. Rasa suka sangat. Hari Jumaat, ada orang mari. Tak, kita nak siap. Tandah surah kita tak cukup. Kita nak siap, pintu balas tak cukup. Kita nak siap, kita tak tahu. Alhamdulillah, dalam seminggu, dalam 2 minggu, siap. Ini dia panggil ta'awun. Mana kita bergembira dengan apa? Dengan kerjasama sahabat-sahabat. Jadi kalau ada yang terdesak, sakit demam ke apa, kalau terdesak dia beli motosikal, dia beli diri lah. Dekat buka tabung kita. Betul-betul ni mari mana tu? Ay, mutu bunuh tak? Pandang-pandang demo lagi, cari kedai mutu lah tak? Tapi hal kita nak terdesak maksudnya, sakit demam, ada masyarakat yang tersendiri. Jangan sekali-kali ahli qaryah pergi mengadap gapo sama. Tokek apa ni? Alung. Alung. Jangan. Kita ada banyak kebajikan. Kita ada tabung ta'awun. InsyaAllah para jemaah sekalian ada sumbangan, ada pertolongan. Ada menyembuh kita siasatlah. Sebab ada setengah orang ni bahasa jenis dia panggil sokom mito. Wui ke mana-mana pun dia akan ambil. Esok pergi mito pula. Ada. Kalau ni dia mau repot. Dia kata ada seorang ni, baru dia bagi sumbangan. Esok duduk tepi kedai, minta dekat orang. Dia ada seorang yang dia panggil hobi. Hobi dia minta. Tak boleh minta, tak segar. Ada. Nah, itu bahaya lah gitu. Oh, tak payah kat buka tabung. Baiklah, yang terakhir. Kata Nabi SAW, wa iza mata fattabi'. Nah, bila ada kematian, hak orang Muslim, kita kena pergi solat jenazah. Kita kena pergi mayat. Kalau kita cepat, kita pergi cepat. Elok lagi, pergi kubur. Haa, tu sama. Sebab apa Nabi bagi offer, tawaran. Siapa dia solat jenazah? Dengar ni. Falahu qirat. Allah Ta'ala akan beri sebutir bukit pahala. Pahala banyak mana? Sebutir bukit. Bukit mana? Bukit-bukit area ni. Bukit area ke bukit atas ni. Bukit ke apa atas bukit kita ni? Atau bukit sedek ni. Tak ingat. Banyak juga bukit-bukit kita sini boleh? Jadi mari. Kalau kita pihak kita malu sekali yang sungai Ria lah. Nampak lah ke mana buat kita ni biar jilai cabaran. Orang mari ke semua tanya. Ria mana? Kita kata sungai yang adanya. Ria tak ada. Saya rasa kena cari juga kebun sini. Mana pun si bajikan. Kita cari tanah kosong ini kita tanah Ria. Bila orang mari biar ada. Tak? Ni mainnya kita awal-awal lagi tabik sungai yang ada weh duya tak ada sangat main. Baik, balik ke hadis kita nak saudara. Bila mati tanggungjawab kita pergi solat jenazah. Solat jenazah ni tak perlu dijemput, tak perlu diajak, tak perlu dibila. Lama dulu ana ingat dia bila ambil daun kita, daun ubi ke, daun kita daun ubi. Daun ubi ada getah ni, bahaya. Orang okay, buat bila orang okay, mayat-mayat ni, daun apa tak? Daun mata. Bila 40. Ha, jangan lebih. 40. Kita ingat lagi, aku nak pergi mayat kata, tak boleh naik, bah, tak boleh naik kereta. 40 je cukup. Kata bapa tak boleh pergi. Tak boleh, muka sapu 40 ya. Kalau mau pergi kat, berpuk sama. Ani punuh dia panggil sistem ni. Pasal itulah anak beri nasihat. Jangan ada sapu waktu solat jenazah. Jangan ada sapu. Sapu tak ada. Orang pergi lillahi ta'ala. Dia pergi mayat jenazah sebab hak. Hak Muslim kata Muslim. Bila mati kena solat. Lagi. Dia kata, kalau tak pergi, tak pergi. Orang tak mari. Kalau mari pun tak boleh pahala. Dia pergi nak duit. Bukan nak pergi solat orang mati. Jadi alhamdulillah. Untuk tuan-tuan di sini, ana dah istihar banyak kali dah, kita sudah buka pintu masjid. Ada jenazah, buat mari. Kita solat jenazah di pondok. Yang tak kurang daripada 500 orang solat jenazah. Kalau waktu tak cuti. Kalau waktu cuti, kurang sikit. 500 orang. Tak ada daun getah, tak ada daun pisah. Lillahi ta'ala, buat. Nasi bukuf jangan bawa. Kemudian nak buat 500. Bawa 50, tak tangga buat berbuk-buk. Baik tak saya bawa. Jangan bawa. Kita ajar, kita latih masyarakat dalam kemasyarakatan, jangan duk kira duit. Kita kira pahala Allah Ta'ala.
Nabi kata apa? Gi ke apa ni? Kubur. Falahu qiratan. Mayat jenazah di kubur. Dia boleh dua bukit. Tuan-tuan kira nak berapa? Nak dua ikut pergi kubur. Kita kena ingat tuan-tuan para jemaah sekalian. Kalau kita pergi kubur orang, kita mati, kita nak ke tidak orang mari ke kubur kita? Nak. Kau tak apa, orang tak mari pun. Takut online boleh tak? Kita kena ingat gitu ya. Bila kita orang mati, kita pergi keluarga dia pun suka, seronok tak? Kita duduk atas kubur, masih boleh doa lagi. Allahumma gfilahu, Allahumma rahamhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Sambil duduk nunggu orang duduk nyaku apa ni kubur tu, timbul kubur, kita doa, Allah ya Allah ampunlah dosa sahabat aku. Nah, kalau sahabat orang rapat dengan kita pula, sekali dengan air mata mengalir, ya Allah, dia duduk sorang dalam kubur, mu tolonglah beri rahmat pada dia, berilah keampunan pada dia. Bila kita mati, orang lain mari atas kubur kita pula. Kita kena tak situ alone. Aku ni nak suruh orang mari kubur aku tak sah. No, kita kena pergi lah waktu orang lain mati tu. Yang dia main atas WhatsApp ya. No. Oh, bila mati dalam grup Al-Fatihah. Kau saya duk tulis lah. Buat penuh wajan ya. Kita kalau kita ada kita kena tak saya duk tulis apa. Nak baca. Tak saya tulis itu. Lebih-lebih lagi dia cerita orang lain mati. Tak ada kena-mengena dengan ahli grup ni. Oh, Al-Fatihah juga. Takziah pun siapa situ. Tak pernah tepat. Nak takziah, ambil nombor telefon anak dia, atas WhatsApp lagi. Takziah di atas kematian ayah, kematian ibu, kematian siapa-siapa yang disayangi. Jadi Alhamdulillah, para jemaah sekalian, inilah dipanggil hijrah, cakna masyarakat. 6 perkara ni, kita kena ada. Tadi, di permulaan tadi, albir, ingat balik. Kebajikan itu merangkumi semua perkara. Kalau tak bayar-bayar, kecek molek, muka senyum. Ini tak ada piti. Nah, kalau habis piti, boleh makan kau kan. Sedekah, saya tak habis duit. Sebab itulah, bila mari orang miskin, ngadu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahab ahlul dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya ambil semua dah harta, ambil pahala, nyakaut dia habis. Kita semaya, dia semaya. Kita puasa, dia puasa. Kita tak ada duit, dia sedekah. Kita nak pergi Mekah, kita tak pergi, dia pergi haji. Nabi SAW ajak kepada kita, kepada orang miskin. Nabi kata, subhanallah sedekah. Amal makruf sedekah. Bantu orang sedekah. Tolong akak bagi orang atas kereta dia sedekah. Maknanya, abwabul khair, pintu-pintu sedekah, pintu kebajikan banyak. Apa kita nak sepi itu? Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, ini konsep kebajikan yang kita ada hari ini. Tuan-tuan rasa seronok ke tidak? Seronok? Rasa suka ke tidak? Alhamdulillah, maka kita teruskan agenda kebajikan kita ni. Cakna masyarakat, pakat tululah. Maklum, kalau ada orang susah, orang sakit, orang happy, orang gembira, kita kira mengaku. Nah, anak-anak boleh mengaji, kita suka. Mak ayah suka lah boleh masuk universiti. Walaupun sedikit, tapi kita kata biar ada, kata orang. Ada cakna. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah kebaikan kepada kita. Dengan sebab kita tolong orang, Allah tolong kita di akhirat. Dengan sebab kita membantu orang, Allah Ta'ala bantu kita di akhirat. Dengan sebab Allah Ta'ala kita bagi menyukakan hati orang, Allah Ta'ala sukakan kita. Dengan keampunannya, dengan keredaannya, dengan melayakkannya kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan layak kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.